Jadi semalam dalam syorat penyelarasan pelaksanaan ini dihadiri oleh KSN dan KPP, ada juga cadangan katanya. Apa kata kalau semua menteri, semua ahli parlimen, semua ketua jabatan, semua pegawai-pegawai kanan, semua syarikat dan individu-individu lain masing-masing jaga kampung asal mereka. Masalahnya, kemudahannya, orang yang paling terlantar dan miskin, boleh tak kita jadikan ini sebagai tekad Ramadan tahun ini? Bayangkan berapa ribu orang yang agak dalam kategori atas sikit lah. Kalau ketua pengarah jabatan audit tu kira atas banyak lah. Dan di bawah ada lagi ketua-ketua jabatan. Kalau semuanya pilih kampung asal dia dan ambil tanggungjawab, dia itu patut cari jalan dan kaedah menganggap kampung itu sebagai kampung dia dan keluarga dia. Saya rasa sengah bila masalah kita boleh selesai. Jadi seperti biasa saya umum, KSN nanti terpaksa cerakin atur lah, dan KPP akan buat siaran lah. Dan mudah-mudahan dalam tempoh seminggu kita ada satu cadangan baru selain daripada yang kita sediakan, ya. Dan saya tidak fikir terlalu sukar, kerana saya juga umumkan dalam Belanjawan Madani kedua November tahun lalu bahawa kita juga cari jalan tiap kampung termasuk kawasan-kawasan miskin bandar. Kita akan sediakan minimal RM50,000, maksimal RM100,000 untuk masyarakat itu sendiri menentukan projek yang mereka laksanakan, projek ekonomi. Kerana soal infrastruktur itu tanggungjawab kerajaan, ya. Tetapi projek ekonomi dia nak hidupkan, apakah pertanian, apakah jahitan dan lain-lain. Dan tentunya sebagai anak kampung harus ambil tanggungjawab itu. Jadi saya mula dengan Cok Tok Kun Bukit Bertajam. Jadi saya terpaksa dalam tempoh seminggu ini kemudian panggil kawan ke, telefon ke, ataupun kalau boleh balik susah ke, apa cara dah penuh, untuk menentukan wakil wanita, belia, jawatankuasa masjid, jawatankuasa kampung, semuanya itu ada kesedaran ataupun tanggungjawab menyampaikan kemudahan, keperluan mereka termasuk keluarga paling miskin, kedudukan pendidikan anak-anak di sekolah, masalah dadah di kampung, semua itu harus diambil tahu.